Kelantan diingatkan untuk menitik berat kebersihan termasuk di pejabat dan premis polis di Raja Malaysia PDRM sebagai pencegahan awal memerangi denggi. Program Gotong Royong Mega Perangi Aedes 2.0 peringkat kontijen Kelantan diadakan secara serentak di seluruh negeri membabitkan semua kontijen dan IPD. Timbalan Ketua Polis Kelantan Dato' Azmi Abu Kassim berkata, ancaman denggi menuntut tanggungjawab yang lebih tinggi serta tindakan berkesan daripada semua pegawai dan anggota PDRM. Tanpa beliau, semua pihak harus berganding bahu dalam membanteras penyakit ini daripada terus merebak. Melalui program ini juga kita berharaplah warga kita di keseluruhan formasi kontingen polis Kelantan ini akan mengambil berat tentang kebersihan persekitaran mereka, susun atur dengan kemas ruang tempat mereka bekerja agar ianya sentiasa bersih dan tersusun. Beliau berkata demikian pada pelancaran program berkenaan yang berlangsung di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan di Kota Baru yang disertai lebih 300 kaki tangannya. Menurut Dato' Azmi, program gotong royong sebegini perlu dilakukan secara berkala di seluruh negeri agar premis dan bangunan PDRM bebas daripada apa jua penyakit yang tidak diingini. Sebelum ini, program gotong royong Mega Perangi Aedes 1.0 peringkat kontijen Kelantan telah pun berlangsung pada Ogos lepas. Seorang pemuda yang dahulunya sihat dan mampu menanggung keluarga kini terlantar di atas katil dan perlu dijaga rapi selepas disahkan menghidap penyakit SLE. Muhammad Syahidan Hussein, 27 tahun, terbaring sejak Februari lalu di rumahnya di Kampung Demit Sungai, Kubang Krian. Bapanya, Hussein Musa, berkata Muhammad Syahidan menghidap penyakit SLE sejak kecil namun masih mampu bekerja. Bagaimanapun, sejak awal tahun ini, kesihatannya mulai merosot dan tidak dapat meneruskan kerja. Syahidan pernah bekerja di kilang proton di Shah Alam sebelum berhenti kerana kesihatan yang tidak mengizinkan. Kini, tanggungjawab menjaga segala keperluan Syahidan digalas sepenuhnya oleh Hussein dan isteri, Maksum Idris, dibantu adik-beradik lain. Hussein yang bekerja mengambil upah mengangkat barang hanya memperoleh pendapatan RM25 sehari, manakala isterinya tidak bekerja. Ya, boh. Lepas hari tu dia ada sebut pening pada tiga hari dia. Bila tu tahun? Kau boleh apa? Boleh dua? Boleh dua tahun ni. Tahun ni lah. Ha, tahun ni. Dia pening, lepas tu kat rumah lah. Ha, dia sebut pening. Pening lepas tu dia masuk pergi nak ambil air semayang ngorik. Dia rebuh celah tu, masa tu. Ha. Apabila rebuh, pakat dia akak. Dia tak boleh kecek, tak boleh jalan ke apa. Besar harapannya dan keluarga agar Syahidan kembali pulih. Justru keluarga ini sangat memerlukan bantuan kewangan untuk rawatan dan keperluan harian anaknya itu. Lampin pakai buang dan susu serta ubat-ubatan setiap bulan menelan perbelanjaan RM1,000 sebulan. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian menerusi akaun Maybank bernombor 1531-0425-4844 atas nama Hussein Musa. Sementara itu, kepedihan yang ditanggung keluarga ini sedikit terubat apabila mendapat kunjungan syarikat penapis air dan NGO Info Semasa Kubang Krian yang menghulurkan bantuan berupa keperluan asas. Di Kampung Setawa, Kuala Betis, Gua Musang pula, seorang ibu tunggal gigih mencari pendapatan sendiri dengan menjahit pakaian untuk menyara dua anak yang disahkan pembawa dan penghidap penyakit thalassemia. Hanisa Hashim, 29 tahun, tidak mahu mengharap belas ihsan orang lain, mengambil keputusan untuk menjana pendapatan sendiri. Walaupun sibuk mencari rezeki untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga, namun Hanisa tetap mengutamakan kedua-dua anaknya, Nur Izzatul Khalisha Haswadi, 9 tahun, dan Muhammad Putra Koyum, 7 tahun, yang perlu menjalani rawatan darah di Hospital Gua Musang setiap bulan. Ibu tunggal ini bersyukur apabila mempunyai kemahiran ilmu jahitan selepas mengikuti kursus yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa. Kemahiran Hanisah adalah menjahit pelbagai jenis pakaian wanita dan lelaki. Macam ada juga lah. Kita pun nak cari rezeki juga. Jadi, kena usaha je lah. Untuk sarung anak. Ambil upah tu murah lah. Berapa teteh lah.
Wanita gigih ini dapat menjana pendapatan kira-kira RM800 setiap bulan. Kebanyakan pelanggan Hanisah adalah penduduk orang asli di kampung sekitar dan orang Melayu di Bandar Gua Musang dan Cameron Highlands, Pahang. Laporan tadi mengakhiri berita dari Kelantan untuk N5 petang ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Leila, silakan. Baik, terima kasih Azwani. Baiklah, seterusnya kita ke laporan dari Kedah bersama Siti Zaidah Usman di sana. Silakan, Siti Zaidah.